Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Al-Abi Hijoku. Salam jumpa, salam sehat semua, semangat. Di persoalan kali ini saya akan memperbanyak cairan ataupun larutan E4. Beli satu kali, dipakai selamanya. Gimana caranya? Langsung saja kita persiapkan. Di sini ada air kelapa, kemudian ada cairan buah nanas. Kita persiapkan sorong, ada botol kosong, kemudian E4 itu sendiri. Selanjutnya ada molase, yaitu sari tetes tebu. Selanjutnya kita langsung saja untuk eksekusi. Kita persiapkan ember untuk menempatkan atau untuk mencampur E4 bersama dengan cairan nanas, kemudian sama air kelapa muda. Dilanjutkan nanti kita campurkan, karena ini akan membuat fermentasi untuk bakteri baik makanannya molase. Kita langsung saja kita buka untuk E4 nya. Selanjutnya kita buka bagian dalamnya. Kita tuangkan ke dalam wadah ataupun ember semuanya. Di sini gunanya untuk membuat larutan E4 ini bertambah banyak. Setelah kita habiskan semuanya, selanjutnya kita campurkan molase dari tetes tebu. Selanjutnya kita campurkan buah nanas yang sudah menjadi cairan. Kembali kita campurkan cairan buah nanas. Sangat baik sekali untuk fermentasi. Selanjutnya kita campur juga air kelapa muda. Perbandingannya 1 E4, kemudian molase 1 ditambah dengan sari buah nanas sama sari kelapa muda. Kita kembali campurkan. Kita aduk-aduk biar merata antara cairan dari nanas, kemudian dari kelapa muda ada molase, kemudian cairan utama larutan E4. Ini sangat berguna sekali untuk fermentasi media tanam, karena Al-Abi Hijoku akan mencoba membuat media tanam dengan berbagai macam bahan setelah fermentasi dari E4 ini. Kita tunggu sampai kurang lebih 1 minggu ataupun lebih, nanti kita bikin larutan ini untuk mempercepat fermentasi. Juga sangat baik bakteri yang ada di E4. Selanjutnya kita persiapkan botol untuk penyimpanan
larutan ayam pat ini. Kita masukkan. Kita tambahkan juga botol ayam pat ini. Kita tutup. Kita simpan. Kita masukkan semuanya untuk persiapan tempat fermentasi. Kita akan membuat meja tanam. Tutup, jangan terlalu penuh. Tuh, kita rapatkan kembali. Sudah mendapatkan 3 botol larutan ayam pat yang sudah dicampur dengan lase. Selanjutnya untuk larutan yang sudah dimasukkan ke dalam botol ini, kita tunggu sampai 1 minggu atau lebih, baru kita pergunakan. Untuk campuran, kita membuat media tanam untuk berbagai macam tanaman hias. Terima kasih buat sahabat Dijoku yang sudah menyaksikan tayangan hingga usai. Juga buat sahabat Dijoku barusan menemukan channel ini, saya harapkan dukungannya untuk like, subscribe, komen, ataupun share ke media sosial lainnya. Semoga informasi ini bermanfaat. Akhirnya Al-Abi mengucapkan marhabannya Ramadan, selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga ibadah puasa sahabat Dijoku semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami akhiri dulu. Tentunya kita ketemu di video-video selanjutnya, baik tips, trik, informasi ringan lainnya ataupun tutorial. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye bye.